Iyalah banyak. Apa? Ya namanya juga kuburan, ya kuburan yang banyak lah. Gini ngapain sih kita kesini suruh syuting apaan sih? Aku juga mana tahu. Udah ngajak gua kan kemarin. Iya juga. Tapi bang, ini kan di kuburannya ya? Nah. Lu tahu gak? Yang katanya tuh ya, yang ada kuburan berdarah tuh. Yang lagi viral tuh. Tahu gak lu? Tahu. Lu tahu gak? Tahu. Serius tahu? Iya. Kok gua kagak ya? Lah lu malah bercandaan. Bercanda bang serius. Lu. Makin kaku amat sih kayak anak kecil lagi upacara. Nah, daripada lu kaku kayak papan pengumuman. Lu kaku kayak kanebo kering. Lah lu kaku kayak triple cender. Ngapain sih? Masih bercanda aja. Udah, gue tanya sama temen gue deh. Temen gue tak kayak gitu tuh. Kayak gitu gimana? Ya. Itu kucing pakai daster. Bukan. Terus gimana? Kan hal-hal mistis kayak yang tadi tuh yang lu bilang itu kuburan berdarah atau enggak. Nah, mungkin lu juga menurut lu nih nasib people. Itu adalah satu hal yang hoax atau real? Tahu enggak? Enggak maksudnya kalau tahu ya kasih tahu kita, kita enggak tahu gitu. Tadi katanya lu tahu. Teman gue yang tahu. Oh. Makanya gue nanya teman gue dulu. Sama ayo ya barengan, takut gue. Ayo, ayo. Narsis people, jadi beberapa waktu yang lalu fenomena aneh itu muncul di tanah makam kompleks pemakaman BDS 2 di Kalimantan Timur. Jadi di situ mendadak ditemuin genangan merah gitu, ini air ya. Jadi kayak darah muncul dari tanah di sebuah kuburan yang belum dikeramik. Waduh, spooky abis. Langsung dong, itu kuburan sekejap jadi trending. Terus abis itu dihubung-hubungin sama hal mistis gitu. Kesannya kayak horor banget nih kuburan. Tapi ternyata ada beberapa penjelasan di balik kejadian tersebut. Ternyata faktanya itu bukan darah, tapi air biasa yang kondisinya kalau berbuih itu katanya karena tanah kuburan mengalami penurunan posisi karena kurang padatnya tanah. Ya gitulah kira-kira, ya kan? Sekarang tuh semuanya itu jangan langsung, kalau misalnya setiap kali ada kejadian itu jangan langsung dikaitkan dengan hal yang mistis gitu. Kita tuh harus mencerna dulu dengan logika supaya kita tuh nggak gampang dimakan dengan isu hoax atau apapun itu nanti. Tapi mumpung lu lagi ada di sini nih Jar. Oh iya, betul. Gue pengen nanya. Gimana tuh? Itu kan lu kan lagi viral banget tuh sama Vicky, sama Joker, Bang Ijal, underscore TV, Cie gitu. Iya, iya. Nah, itu gue pengen nanya, seberapa greget lu sih? Seberapa greget gue? Kemarin gue naik ambulan. Ambulan juga matiin, gue yang bunyi. Di atas begitu, di atas begitu. Sampai puterin dia gitu. Seberapa gregetnya lu? Minggu lalu, mantan gue nikahan. Terus? Gue jadi walinya. Gue menang. Tidak sah? Ya. Kurang ya, nggak ada ya. Pengantinnya mana ya? Oke, apa gregetnya lo? Kemarin gue matiin lampu, terus gue dituntut sama keluarga lampu datang tuh gitu. Wah. Nah ini namanya twin pohon kembar. Pohon kembar. Pohon kembar nih yang di belakang kita ini. Ini katanya pohon kembar itu ya, yang menariknya itu kalau misalnya dari jauh, kelihatannya satu. Tapi pas udah deket, dua. Oke. Iya. Iya benar sih. Bener. Gitu. Iya. Nah, itu. Nah, ini tuh umurnya tuh udah 60 tahun lebih. Tau dari mana? Tadi kan gue dikasih tahu sama si Babe. Babe siapa tuh? Babe gue. Nah, iya. Lanjutin terus. Cakap terus. Nah, iya, itu si Babi tadi bilang ini umurnya pohon ini 60 tahun lebih gitu. Dan di sini ada apa tuh? Orang hajatan. Bukan. Terus kenapaan? Orang hajatan di sini di pohon bagaimana lu? Ya siapa tahu kan. Dan ada punya anak merah. Itu salah kostum apa gimana? Bukan. Angry Bird. Itu udah. Nah, itu tuh ini si pony jadi lumayan wow. Itu doang tuh. Lumayan unik. Iya. Selain ini juga ada apa lagi di sini? Tadi si Babi bilang apa sih tadi? Oh, no, sumur. No. Oh iya. Itu, oh, itu iya. Serem amat itu sumur ya? Itu sumur paling tua. Jadi katanya itu sumur itu malah lebih tua daripada Indonesia. Jadi 70 tahun lebih. Dan memang paling angker. Emang lu punya aktenya? Hah? Punya aktenya? Kagak. Terus tau dari mana 70 tahun lebih? Ijazahnya masih ada. Wah, masih ada. Kenapa jadi ijazah? Kalau di mana?
Madrasah. Ah, elah. Semur itu bukannya daging. Semur. Semur. Tapi pasti ada penunggunya tuh. Oh, iyalah, ada penunggunya. Pasti penunggunya nih seumuran semua. Seumuran. Oh, seumur. Jang. Ya ampun. Eh, sorry kan bercanda. Tapi kan kalau sumur itu bukannya habis sikat gigi, sumur-sumur. Umur. Ya ampun, gua emosi banget. Canda mulus ya? Lu. Oh, kok kenapa gua? Namanya umur ya kan. Elah. Udah, gitu. Apaan sih? Ada apa tuh? Mama, jangan dipegang. No. Oh my God. Nah, Narcissus People, Momo Challenge ini kan viral banget dan berhasil membuat publik resah di medsos gara-gara menelan korban nyawa gadis 12 tahun di Argentina. Jadi, gue pengen menguak asal-usul dan kebenarannya Momo Challenge ini apa sih? Jadi mulanya tuh kesebarnya tuh 3 nomor misterius di Facebook, punyanya si Momo. Nah, jadi itu katanya nomor milik Momo dan langsung terhubung ke WhatsApp-nya. Terus Momo ngirimin video berisi tantangan dan kewajiban berbau kekerasan. Pemain yang menolak akan diancam sampai ketakutan, cuy. Tapi setelah ditelusurin lagi ya, itu kan Momonya mukanya serem gitu ya. Tapi ternyata itu adalah karakter yang dibuat oleh seniman Jepang. Tapi ini kemungkinan ini hoax nih. Menurut gue sih hoax. Momo Challenge itu. Gua sih enggak juga sih. Iya kan? Iya. Mana coba handphone lo? Ngapain di handphone gua? Lagi gua pengen ngetes, gua pengen. Kenapa enggak handphone lo? Handphone gua habis baterai. Aduh. Bisa. Gua pengen SMS tuh ke nomor yang tadi itu. Pelan-pelan. Password? Udah ini. Dah. Okay. Pelan-pelan rontok ini bentar. Emangnya apaan ini? Itu kipetnya ntar rontok. Ya ampun. Kayak perahu kayak. Ya, iya. Hai. Anak semanaks cie. Tahu. Witches. Literally nih. Ya asik. Udah belum? Kagak dibales. Ayolah masa sampai Momo aja ngacangin gue sih. Gak sabar ya. Pedih banget Momo. Namanya hidup. Gak ngerti perasaan gue apa. Ayolah. Yaudah deh. Untungnya gak dibales ya kan. Cabut yuk. Ngapain? Ya abis mau sampai selesai di sini kan kagak. Kita kan mesti keluar. Ya jangan cabut, sakit. Iya, lu pikir paku. Ah, yuk. Handphone. Waduh. Ya lu kalau misalnya mau lu aja sendiri. Gue gak mau ikutin gue.